Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Gaming. Hari ini kita bermain Sakura ya teman-teman. Wah bos, aku bosan nih bos di penjara bos. Iya gimana sih? Tuh gara-gara kamu tuh semalam lambat tuh larinya. Gimana kita jadi kena penjara deh. Ya bos, gimana bos? Gimana kita caranya bisa lolos dari penjara ini ya? Kita congkel aja pintunya bos. Mana bisa, emang kamu bisa congkel? Aku nggak punya kuncinya bos, itu masalahnya. Gimana sih? Gini aja bos. Nanti malam kita lari aja, kita kabur. Iya, masalahnya kan pintunya terkunci. Gimana mau kabur? Oh iya juga ya bos. Gimana sih? Aku punya tim pencuri yang tidak berbakat ini. Pak polisi, keluarkan kami dari sini dong, Pak polisi. Hei kalian, jangan ribut-ribut, ini kantor polisi. Iya, kami mau bebas. Iya, siapa suruh kalian merampok bang? Tentu saja kalian di penjara. Gimana sih? Kami kan pingin bebas juga. Jangan berisik lagi ya, kalau berisik lagi nanti aku pindahkan ke penjara bawah tanah. Kita kalau dipindahin ke penjara bawah tanah lebih bosan lagi. Ya bos, jangan bos, kita diam-diam aja bos, jangan berisik lagi bos. Ya deh. Waduh, ibu polisi iya. Ada apa Sakura? Kenapa sih kamu buru-buru, lari-lari lagi? Ada kebakaran ibu polisi iya. Di mana Sakura? Dekat kantor yang kuja. Wah, kalau begitu kita harus cepat ke sana Sakura. Tapi masa kita berdua aja ibu polisi iya? Ajak polisi Ken juga deh. Anggota yang lain mana? Semuanya sedang keluar Sakura. Ya, kalau misalnya Pak Polisi Ken ikut nanti nggak ada yang jaga penjara sama kantor polisi. Ya nggak apa-apa deh, kita lihat aja sebentar. Ya udah deh, kalau gitu aku ajak juga Bapak Polisi Ken. Pak Polisi Ken, ada apa Sakura? Kenapa sih buru-buru? Iya Pak Polisi Ken, dekat kantor Yakuja ada kebakaran. Hah? Kalau begitu kita harus segera ke sana. Tapi penjaranya bagaimana ini? Perampok-perampok ini nanti kabur pula. Kan sudah dikunci Pak Polisi Ken, mereka nggak akan kabur kan? Ya udah deh, kalau gitu kita cepat berangkat Pak Polisi Ken. Ayo. Wah iya Sakura. Nah kita harus cepat pergi nih. Kenapa nggak pakai mobil aja? Soalnya daerahnya di gang, jadi kita nggak bisa masuk. Kalau begitu kita jalan kaki saja ke Sakura. Oke. Ayo kita harus masuk ke gang-gang nih soalnya. Iya Sakura. Wah ada kesempatan ini. Ninja kuning. Kamu ada dengar nggak? Dengar apa bos? Tadi polisi-polisinya kan pergi tuh, ada kebakaran katanya. Jadi kantor polisi kosong sekarang. Kita bisa kabur yuk. Tapi bos kan nggak ada kunci. Kan kita punya kemampuan ninja. Ayo cepat, kita mau kabur. Baik bos. Ninja hijau, kamu juga. Iya bos. Udah berhenti, jangan gitu lagi. Ya bos, ya bos. Nah, kamu juga, ninja biru. Oh iya, oke bos. Nah, kita akan kabur dari sini ya. Kekuatan ninja. Bubel-bubel abal-abal. Wah, pintunya terbuka, bos. Wah, keren, bos. Mantranya belajar dari mana, bos? Dari guru saya. Kalian mau belajar juga ya? Iya, bos. Nanti ajarin kami ya, bos. Ya udah, kalau gitu kita kabur dulu. Nah, kita mau kabur kemana, bos? Kita merampok lagi. Oke? Oh, siap, bos. Mobil polisinya kan nggak dipakai nih. Kita pakai aja ya. Oh, boleh bos. Nah, ayo cepat masuk. Kita mau kemana dulu bos? Gimana kalau kita ngerampok mobil dulu? Soalnya kita kan nggak punya mobil. Kalau pakai mobil polisi nanti malah ketangkap lagi. Oke bos. Kita mau pergi ke showroom mobil kan bos? Iya dong. Masa sih? Pergi ke toko kue? Kan mau ambil mobil. Iya. Oke deh. Kalau gitu kita sudah mau sampai nih. Nah, mana bos mobilnya? Di sini. Kita akan merampok mobil dulu ya. Nanti mobil polisinya gimana bos? Harus kita kembalikan bos. Ya enggak lah. Mau kena tangkap lagi ya kamu. Oke cepat kita akan masuk. Kalian sudah siap untuk merampok? Sudah bos. Aku ambil senjata dulu nih. Pilih dulu senjata yang mana yang keren ya. Yang ini keren gak? Kalau aku pakai yang ini. Oke bos, itu keren banget bos. Sama dengan warna baju bos. Kalau begitu aku akan pakai senjata ini saja. Nah, ada apa Bapak? Bapak mau beli mobil yang mana ya Bapak? Aku mau beli semua mobil. Tapi aku tidak punya uang. Kamu harus angkat tangan. Wah, kalau begitu Bapak perampok dong. Iya, saya memang perampok. Cepat, angkat tangan.
Begini ya angkat tangannya ya? Bukan, harus diam. Kenapa sih joget-joget? Ah, iya. Nah, gitu dong. Kamu gak boleh telepon polisi ya. Kalau kamu telepon polisi, nanti kamu akan saya dor. Oke, tuan perampok. Kamu boleh pilih mobil apa aja. Ham, gitu dong. Nah, bos, di atas mana tahu ada uang, bos. Kita ke atas dulu, bos. Ha, baguslah kalau begitu. Kita cari dulu di atas, mana tahu kita dapat uang juga nih. Oke, kita ke atas. Wah, ada orang. Ampun tuan perampok, jangan dor saya. Ha, kalau gitu serahkan uang kalian. Tapi aku tidak punya uang. Uangnya sudah disetor tadi ke bos. Hah, kita terlambat rupanya. Uangnya sudah enggak ada. Tapi kamu boleh kok ambil mobil apa aja di toko ini. Tapi jangan dor saya ya. Kamu jangan telepon polisi ya. Iya. Nah, kalau gitu kita tidak bisa merampok uangnya juga. Ambil saja deh mobilnya dulu, bos. Nanti kita cari toko lain. Baiklah kalau begitu. Kita akan mengambil mobilnya dulu. Bos, lapor, bos. Ada apa sih? Aku sudah menemukan mobil. Mobil yang buat kita berempat. Mobil yang mana? Mobil yang warna hitam. Oh iya. Kalau begitu kita akan ambil mobil yang ini. Tapi kalau kita pakai mobil ini keren gak? Keren, bos. Itu kan bisa berempat, bos. Aku tidak suka mobilnya. Jadi mau pakai mobil yang mana, bos? Yang Lamborghini aja deh. Lebih keren. Kalau gitu kita pergi ambil mobil yang Lamborghini ya. Kalau ini keren kan? Aku jadi ganteng kan kalau pakai mobil ini. Pasti ganteng, bos. Hei, kalau begitu, ayo kita masuk. Nah, kalian sudah siap? Kita mau maju? Oke, bos. Ya, kita harus gantungan seperti ini ya. Soalnya, kalau enggak muat nih. Iya, bos. Enggak apa-apa, bos. Kan kita punya kemampuan ninja. Wow, kita akan cari toko nih buat kita rampok. Nah, kita sudah sampai nih. Ini toko apa ya? Coba kamu baca. Saya enggak bisa baca soalnya. Itu namanya toko Ice Cream. Ice Cream, bos. Hah? Ice Cream? Toko apa sih itu? Enggak tahu, bos. Mungkin jual boneka, bos. Kalau jual boneka sepertinya tidak menarik. Kalau sebelahnya itu toko apa? Coba kita lihat dulu. Itu toko apa? Coba kamu baca. Saya enggak bisa baca soalnya. Itu namanya toko baju, bos. Oh, kalau gitu kita bisa ambil beberapa baju buat kita ya. Di sini ada makanan juga nih. Kue apa ini ya? Kuenya sepertinya enak. Wah, nanti kita makan di sini ya, bos. Tapi kita ngerampok dulu, bos. Kalau enggak nanti keburu ditangkap polisi lagi. Iya deh, kalau gitu kita ambil dulu baju-baju di sini. Kamu ambil ya bajunya. Iya, nanti saya bungkus. Nah, kita bakalan masuk nih. Ada apa sih di sini? Kok tokonya enggak ada orang ya? Kan hari ini libur, bos. Makanya enggak ada orang. Kalau gitu kita lihat di sini ada apa ya. Wah, di sini ada es krim. Kalian mau makan es krim? Mau, bos, mau. Lagi haus juga. Tunggu, aku akan periksa dulu apa di sini ada uang atau tidak ya. Wah, ternyata di sini ada uang. Baik, bos, mau kita apakan uangnya ini, bos? Ya diambillah. Cepat ninja kuning, kamu bungkus ya. Baik, bos. Semua uangnya sudah diambil. Udah, bos. Nah, sekarang kita kabur nih. Kita mau kabur kemana, bos? Kita mau jalan-jalan nih. Mumpung uang kita sudah banyak. Ayo cepat, kita mau foya-foya, mau nikmati harta nih. Akhirnya kita berhasil kabur. Kabur dari polisi dan ngerampok uang ini banyak sekali. Bagus, bos. Tapi ninja hijau ketinggalan. Kenapa sih ninja hijau ini sering ketinggalan? Bos, tolong aku, bos, tolong. Kamu lagi kenapa sih? Ini, bos, aku gak bisa lewat, bos. Kamu nih menyusahkan aja. Sini deh, aku gendong. Makasih ya, bos. Nah, ayo cepat kita kabur. Kita mau kabur pakai mobil Lamborghini kita lagi ya. Oke, bos. Bos, tunggu kami, bos, tunggu. Kalian ini minta dipecat ya. Merampok main-main. Oke, sekarang kita harus kabur. Nah, wah, kita berhasil dapat uang banyak ini, bos. Iya, kita panen ini. Nah, sekarang kita kabur kemana dulu ya? Ke pantai aja, bos. Kita kan bisa santai-santai di sana. Ya deh, kita pergi ke pantai ya. Oke, bos. Wah, kita bisa dapat nikmati harta kita ini. Iya, bos. Ada polisi nggak di belakang kita? Enggak, bos. Aman yang kali ini kita berhasil, bos. Oke. Wah, bos. Gimana, bos? Aduh, kita masuk ke air, bos.
Ya, mobil kita malah masuk ke air ini. Gagal deh kita. Mobil kita kebakaran nih, gimana? Aduh bos, gimana ya bos? Yah, gagal deh aku dapat mobil Lamborghini-nya. Oke teman-teman, sekian dulu video Wilson Gaming. Sampai jumpa di next video. Dadah! Ninja Hijau, kamu nongkrong pula di sana. Udah kebakaran tuh, cepat, cepat lompat. Tapi bos, aku takut air bos. Ya, kamu takut air atau takut api? Itu di belakangmu sudah kebakaran tuh. Iya bos, tolong gendong aku bos. Gimana sih? Oke teman-teman, dadah!